baru opening 2 minggu ini, Pak. Oh gitu ya. Wastafelnya juga. Bitter yaşattığın için desin. Buang. Hai hai hai, apa kabarnya sahabat Samara? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini Bunda Esti Samara mengajak sahabat Samara untuk jalan-jalan yang lumayan jauh campingnya, itu di Jalan Raya Lembang, Bandung. Nah, kemana tujuan kita kali ini? Kita rencananya mau camping di Panorama Hill Cikole. Panorama Hill Cikole letaknya di Genteng Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi kalau sahabat Samara kesini, arahnya sangat gampang ya, jalan aja menuju ke Lembang. Patokannya itu ada Jayagiri, nanti kalian belok kiri. Nah, di sana kita masuk aja. Lokasi Panorama Hill itu letaknya persis banget di depan Kojiland Cikole. Sahabat Samara, selain sahabat Samara masuk ke daerah camping ground yang kita tuju, ini masuk ke kawasan daerah sini itu bayar ya, yang dimana pengelolanya adalah Perhutani. Untuk motor roda 2 itu bayar Rp5.000, roda 4 Rp10.000, dan roda 6 Rp50.000, serta per orang dikenakan cas Rp10.000. Dari pintu gerbang utama, sahabat Samara lanjut aja pelan-pelan sampai ketemu bumi perkemahan Kojiland Cikole. Nah, posisi kita letaknya di sebelah kiri, itu kayaknya satu halaman sama dengan Kojiland Camperpennya. Kalau Panorama Hill, nanti kita lihat ya plangnya. Panorama Hill kita masuk aja, nanti diarahkan sama petugas yang jaga di depan. Jadi letak Panorama Hill itu ada di belakang. Tempatnya sangat enak ya sahabat Samara. Kebetulan kita kali ini dalam rangka soft opening Panorama Hills, di mana kita masih dalam promo yang harganya cuma Rp25.000 per orang. Promo ini berlaku sampai dengan bulan Juni dan Juli. Nah, untuk sahabat Samara yang mau ke sini, rekomend banget loh tempatnya. Selain dingin, ya kan kota Lembang itu dingin banget ya. Nah, selain dingin, suasananya itu jauh dari jalan. Jadi untuk kebisingan lalu lintas ya sahabat Samara, kita sedikit nyaman di sini. Bagus ini. Toiletnya juga masih baru. Masih bagus musholahnya. Itu di sana juga masih ada. Kalau itu masih punya sini juga atas. Kenapa, Pak? Yang biru sana itu? Oh, kalau samping yang biru ke sana beda orang, Pak. Oh, beda kita, ya. Yang tapi masuknya tadi lewat sana itu ya? Oh, bisa, muter. Bisa. Tadi saya udah sempat ke sana. Iya. Belum beres. Tadi insyaallah kedepannya semua pakai ini paving semua. Cuma kita masih tahap pembangunan, baru opening 2 minggu ini, Pak. Oh, gitu ya. Ini sampai sini juga ya tempat ini. Nanti ini bikin ini. Ada rencana sih bikin resto sama oh gitu. Kalau nanti sebelah sana bisa nanti buat camping kayak ginilah ke depannya. Masih tahap ini, Pak. Tahap perbaikan. Betul, Pak. Belum ini. Belum rapi. Betul, betul, masih berantakan, Pak. Iya. Kamar mandi, toiletnya, jongkok. Toilet jongkok. Gunungan ini. Langsung ya. Betul. Ini nanti HTM bakal naik. Kenapa? HTM-nya. Saya kurang tahu.
Ada wastafelnya juga. Belum tahu kita. Soalnya kan sekarang masih bumi, masih tapi kita lho depannya belum banget. Jadi lokasinya ini masih tahap lagi pembuatan lahan dulu, kemudian ini sementara hanya di sini nih, tapi ini cukup enak lah tempatnya. Mobil juga aman kok. Ini luas banget nih tempatnya nih. Cuma nanti antara pengelola sini sama pengelola yang garis sana itu beda lagi. Beda pengelola, tapi masih satu kawasan Cikole, Lembang. Oh iya sahabat Samara, untuk buka camp di sini disarankan kalau weekday sahabat Samara reservasi dulu ya. Untuk kontak personnya nanti saya cantumkan di deskripsi, karena kondisi lahannya itu sangat terbatas. Jadi takutnya nanti sahabat Samara udah jauh-jauh nih dari Jakarta, dari Tangerang, atau dari Bekasi nggak dapat lapaknya gitu. Saya sarankan sebelum bulan Agustus kesini deh, cobain camping murah yang suasananya aduhai banget saduhnya gitu. Hanya 25.000 per orang. Kalau dari beritanya sih, setelah saya dapat informasi, kebetulan kemarin ada ownernya datang ya, itu nanti di bulan Agustus biayanya jadinya Rp150.000 atau Rp200.000 per lapak, tergantung dengan jumlah luasnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan keseruanku camping kali ini. Oh iya, kali ini saya camping spesial banget sama seorang sahabat yang suaminya adalah orang Turki. Seru banget loh camping sama beliau. Oh iya sahabat Samara, selain kita camping, kita juga bisa menikmati destinasi yang ada di sekitar sini. Contohnya ada Tangkupan Perahu, ada The Castello, ada Sari Ater, ada Astro Highland, dan banyak lagi di sepanjang jalan Lembang. Nah, kalau kita besok rencananya mau rafting di Sari Ater. Untuk keseruan raftingnya nanti sahabat Samara bisa lihat video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati keseruan kita camping kali ini di Panorama Hill. Terima kasih ya sahabat Samara yang sudah like, subscribe, dan komen. Dadah, bye-bye. Cantik. Ah. Ben, di sini aja deh. Tata. Eh, buang aja itu ya? Tempe. Iya. Buang. Bener ya, Aska? Dia udah bakar nanti. Sebenarnya jangan pakai itulah, pakai plastik aja hidupnya. Dia mau nyalain. Jadi kita bawa nih kalinya. Bolong-bolong. Awas kursinya kebakar. Kursi. Kalau pakai daun pinus cepat nyala.
Nanti nunggu dingin dulu. Panas. Dagingnya ini mau dimasak nggak? Ntar aja. Ah ini aja. Itu apaan? Udah banyak mbak Esti, nggak usah. Makan ayam sama ini sama itu. Ini ikannya ntar malam aja. Itu tak apa pak? Nah, ini ada ini pak. Tahu kena ini bu. Oh. Nanti aja ya. Mau buat apa pak? Buat ini mau pukul ini bu bambu. Oh boleh. Pukul aja. Ben çok seviyorum aşkım. Sen seviyorsun aşkım. Sen ben biliyorum. Sen seviyorsun. Sen hepsini seviyorsun. Sen ye anca. Merhaba. Ben Endonezya People arkadaşlarla burada kamping yapmaya geldim ve çok mutluyum. Samara. Nerede aşkım Samara. Ya? Samara. Yok yok. Sayurnya bisa nanti kok ya. Mau lihat toiletnya. Wah, ini udah ada yang mau packing, mau check out.